Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama lagi dalam majlis ilmu, memahami, tadabbur, melihat rahsia-rahsia Al-Quran Al-Karim yang menjadi pegangan hidup seorang manusia. Al-Quran diturunkan bukan sahaja untuk orang yang telah beriman ataupun orang Islam. Al-Quran untuk semua manusia. Kitab semua manusia. Kalau penduduk dunia hari ini lebih daripada 7 bilion, dan semua 7 bilion itu ditujukan mesej khas kepada mereka oleh Allah SWT melalui Al-Quran Karim. Maka Rasulullah dipanggil bahasa Inggeris daripada messenger, utusan Allah. Al-Quran itu message, ar-risalah. Dalam bahasa standard panggil wahyu. Wahyu maknanya kalam Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam. Yang kita baca ini bukan kalam kata-kata manusia. Kalam ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan sekarang tuan-tuan, kita rasa tak? Saya tanya diri saya sebelum masing-masing bertanya pada diri sendiri. Kita rasa tak kitab ini ditujukan kepada manusia dan kita seorang manusia? Atau kita just ignore, tak peduli, dan itu sikap majoriti? Kenapa majoriti 7 billion itu berapa aja orang Islam? Kata 2 billion. So 5 billion lagi, kalau dia tidak melawan, just ignore message Allah Subhanahu taala. Sekiranya orang beriman, orang Islam itu pun ignore, buat tak tahu, tak ambil peduli, maka kita tak ada beza dengan orang lain yang juga manusia, makhluk Allah yang ignore, tidak memerangi, tidak ambil kisah. Kita boleh pergi kepada analisis lebih detail. Ini untuk check and balance dalam kehidupan kita seharian, terutama tuan-tuan puan, saya dah usia 70-an, hampir 70. Dan ramai penghuni masjid kita ini yang memakmurkan masjid dalam kategori 7 series, 6 siri ke atas yang pensioners. Berapa kali kita berdoa kepada Allah SWT dalam satu hari? Soalan pertama. Paling tidak 5 kali waktu kita solat. Itu pun sedar tak sedar, antara sedar dan tak sedar, kita berdoa kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim. Selepas dia datang ayat itu, setelah kita mengatakan satu statement, hanya engkau ya Allah kami sembah, hanya engkau kami minta pertolongan, baru datang ayat doa selepas itu. Ayat doa datang selepas kita menyatakan siapa kita. Itu surah Al-Fatihah. Itu doa sebenarnya. Tapi kita sedar tak kita berdoa kepada Allah Ta'ala? Berdoa maknanya meminta sesuatu yang kita tak ada, mengharap kepada yang ada, iaitu Allah Ta'ala yang maha ada, memiliki, raja, pencipta, sustainer, dia kata bahasa sekarang, mudah faham, Rabbul Alamin, the sustainer seluruh alam, yang menjaga,
Dia memberi rezeki. Maka kepada Allah SWT lah kita berdoa. Itu mungkin sedar atau tidak. Apabila kita kena musibah, dalam kesempitan hidup, susah, maka di situ dah datang ratapan, merintih. Bahasa Arab kata bermunajat kepada Allah SWT. Masing-masing boleh cek berapa kali kita munajat, merintih, berdoa, meminta pertolongan kepada Yang Maha Esa pada satu hari. Mungkin banyak, mungkin tidak ada langsung. Tak sibuk cari makan. Sedangkan manusia ini pada asalnya Allah SWT sebut kepada semua Nabi-Nabi dan Rasul ditugaskan. Ajak manusia kepada menyembah aku. Ani abudullah. Semua utusan Allah SWT daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad disuruh satu. Yang asas, yang pokok. Hendaklah kamu ajak mereka semua ini menyembah aku. U'budullah. Sebab aku yang cipta mereka semua. Kamu rasul-rasul, the messengers, the prophets. Tugas kamu menyampaikan kepada manusia ini daripada aku, suruhan aku, perintah aku, sembahlah aku. Ajak mereka sembah Allah Ta'ala. Itu tugas kita sebagai hamba Allah SWT, servants of God. Servants, hamba Allah SWT. Apabila hamba, mana kita dalam kedudukan lemah. Selalu bergantung kepada yang kuat, Allah SWT. Jadi kita tidak ada rasa langsung, kita ni lemah, memerlukan. Maka itu satu masalah dalam hidup kita. Kita tak tahu kita berpenyakit. Kita tak sedar kita dalam keadaan bermasalah sebenarnya. Bukan masalah material sahaja. Masalah spiritual, masalah roh, masalah kefahaman. Jadi sekarang kita nak pergi kepada lebih mendalam lagi. Berapa kali kita bermunajat kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah SWT satu hari? Kenapa penting? Sebab masa itu, detik itu, kita paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak itu tu. Bilakah masa kita hampir dengan Allah SWT? Masa sujud. Kalau kita ulama menyebutkan, kita berbicara dengan bumi ini. Bumi tempat kita sujud itu. Sumber rezeki Allah SWT dijadikan rezeki manusia pada bumi ini. Bukan di langit. Langit air juga ke bumi juga. Situ ada binatang ternakan, tumbuh-tumbuhan, ikan di laut, semua di globe ini. Bila kita sujud berbicara dengan tanah, ya ardu. Allah sebut dalam Al-Quran, wahai bumi. Semasa banjir besar Nabi Nuh alaihissalam, Allah bercakap dengan bumi, ya ardu bna'i ma'aki, wahai bumi, telanlah air ini yang telah menjadi banjir kepada the whole globe. Dia ciptakan banjir, dia juga yang menyurutkan air itu. Wa ya sama'u akhli'i, wahai langit, tarik air ke atas, bumi telan ke bawah. Siapa boleh cakap bahasa itu? Allah SWT. Dia mencipta langit, mencipta bumi, dia mencipta air, mencipta banjir. Ya ardu belang, ya wahai bumi, telanlah airmu, maka surutlah. Maka kapal Nabi Nuh mendaratlah, katanya di Turki, Al-Judi, tempat kapal Nabi Nuh alaihissalam dah dijumpai dekat-dekat kerangka kapal tersebut. Apabila kita baca ayat Al-Quran Karim, kita kena fikir, kita nak mendampingi Allah Subhanahu Wa Taala secara sedar, secara kognitif dan secara berilmu. Kita tak nak just kita sebagai kita kata emosional semata-mata. Kita menangis air mata, yes, okay. Itu dia aspek psikologi. Awaf, bahasa Arab kata, zamir kita, halus. Kita nak kedua-dua, kognitif, sedar,
awatif emosi kita pun ada. Sebab manusia ada 4 dimensi. Yang kita tak nampak 3. Satu nampak body, fizikal. Spiritual tak nampak. Emosional tak nampak. Kognitif kita tak nampak. Tapi tanda-tanda adanya 3 itu, kita boleh rasa. Kita waras. Kita guna logik. Kita boleh faham. Itu kognitif. Kita ada rasa suka, benci, sedih. That's emotional. Ruh, rahsia Allah SWT. Nabi Muhammad pun tak tahu. Ruh kita ini hidup dengan iman. Kalau tidak ada iman, kita seperti jenazah hidup bernyawa. Sebab mati yang sebenarnya ialah mati hati. Mati hati apabila tidak ada iman. Jadi ramai 7 bilion itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu orang kafir, sudah mati. Allah Akbar, takut. Sudah mati sebenarnya. Sebab itu kita sedang berbicara dengan manusia-manusia yang telah jenazah. Dia tidak hidup alam yang sebenarnya. Dia menjadi tunggangan syaitan dan iblis. Diperkudakan oleh dajjal-dajjal. Syayatin al-ins wal jin. Itu reflection yang boleh kita memikirkan tentang diri kita. Perlu bermunajat kepada Allah SWT. Perlu meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalaulah kata satu hari saya solat 5 kali paling tidak, setiap rakaat kena baca Fatihah 4 kali, Zuhur, Asar, Isya 4, Maghrib 3, Subuh 2, 12 campur 5, 17. Kalau kita sedar masa itu kita berdoa kepada Allah Taala 17 kali campur dengan sunat pula. Bilanglah, cuba kita nak bilang sajalah, buat ustaz tanya berapa kali berdoa kepada Allah Taala. Paling kurang kita buatlah calculation sikit. Sunat itu, sunat ini, katalah 30 kali. Itu version doa yang Allah ajar kita. Bagi ulama-ulama kata, bagi seorang Muslim mukmin, dia bersyukur pada Allah SWT. Kerana apa? Allah telah mengajar kepada dia untuk mengizinkannya menyebut nama Allah. Bukan semua orang boleh sebut. Bukan semua orang boleh sebut. Yang dipilih, bagaimana diberi hidayah. Berarti kena bersyukur. Sebut nama Allah tu satu. Ya Allah, 99 nama tu. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Badi As-Samawati wal Ard. Dengan izin Allah SWT sahaja kita dapat menyebut namanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, nescaya aku menerima doa ini. Menerima doa kamu. Sekarang dalam solat, Allah ajar kepada kita sebut satu doa. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Itu yang paling ibu, parent kepada segala doa. Sebab Fatihah itu umul kita. Fatihah itu ibu kepada Al-Quran. Dia ibu Al-Quran, ada satu perkataan namanya ihdi. Tujuh ayat itu ada ihdi. Ihdi itu verb, bukan kata nama. Tak apa kita tak tahu nama ke verb ke apa ke. Yang penting semua orang kena tahu. Doa yang diajar oleh Allah SWT yang wajib kita baca dan wajib kita tahu, wajib kita faham dan wajib kita rasa. Kalau tidak, Tuhan tanya kamu minta apa? Tak tahu, baca je. Apa guna meminta yang kita tak faham? Itu paling asas. Ihdi, mintalah hidayah kepada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita menyatakan kepada engkau ajaran Allah, aku sembah,
aku meminta pertolongan, sekarang aku minta pertolongan. Dan Allah janjikan dalam Fatihah itu, aku akan beri apa yang hamba aku minta. Kalau kita baca dialog Allah dengan kita semasa kita membaca, itu peringkat yang perlu juga kita tahu. Kita sedang berdialog dengan Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala pujian kepada Allah yang mencipta alam ini, yang menjaga alam ini. Allah jawab apa? Allah diam tidak? Ayat itu Quran patut diam. Allah jawab. Alhamdulillah pujian kita itu, hamidani abdi, hambaku telah memujiku, hambaku telah mengagungkan aku. Itu jawapan Allah setelah kita baca ayat-ayat ulama dia baca. Berhenti, pause, tak boleh buat satu nafas ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebab kita nak rasa Allah jawab apa? Allah kata hambaku sekarang memuji aku. Biar kita ada feel. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Tiga ayat ini kita membesarkan Allah SWT, mengagungkan Allah SWT, memuji Allah SWT setiap kali Allah jawab. Sampai kepada Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku minta pertolongan pada engkau, aku hanya sembah engkau ya Allah. Maka Allah kata, aku akan beri kepada apa yang hamba aku minta. Ada tak rasa tu? Itu datangnya khusyuk. Khusyuknya maknanya kita faham apa yang kita sebut. Kita sedang buat apa. Lepas tu kakak tadi rumah dalam action kita. Kita makan tapi tak ada diri. So tak enjoy makanan. Betul tak? Sebab mata ke sana, mulut sini. Suap. Sebab makanan tak penting. Contoh kita heavy meat something, kita forget everything, fokus pada makanan. Betul tak? Reza? That is khusyuk. We enjoy makanan, the food. Sebab masa tu food itu penting. Kita menjadi tamu dalam satu hidangan yang mewah. Takkan mata ke sana, sana cakap sana cakap sana. Tak nak kita enjoy the food masa itu. Itu khusyuk mana. Tapi tengok TV sana, cakap sana, mulut suap. Entah apa dia suapnya. Sama dengan kita buat solat, apa kita sebut, hati kita merata. Jadi poin kita, Ustaz, tuan-tuan perempuan sekalian yang hormati, kita dalam konteks berdoa kepada Allah SWT pun kita jarang buat. Katalah saya ambil average, yang ekstrim selalu berdoa. Sahabat-sahabat sebut dia tu, mintalah kepada Allah walaupun garam pada pagi itu, pada hari itu. Walaupun garam, walaupun gula, walaupun beras sikit. Tak ada benda dalam hidup ini kita tak perlu pada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu rahsia supaya doa dimakbulkan. Sebut banyak-banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau sahaja Allah aku sembah, engkau sahaja engkau tempat minta pertolongan. Ulang-ulang. To get the feel that you hamba Allah, perlu pertolongan Allah. Itu munajat. Tajuk saya bukan nak cerita tajuk ni. Ini sebagai premis perbincangan. Kenapa kita perlu sedar yang lebih besar daripada itu lagi. Selepas kita perlu kepada Allah Ta'ala. Sekarang Allah SWT bukan saja suruh kita minta kepada dia, memohon kepada dia. Kita tak sedar kita ni perlu kepada Allah. Itu musibah besar. Kita dalam bencana. Bencana kehidupan. Kalau bahasa sekarang dipanggil pollution. Pollution akidah, pollution syariah, pollution akhlak, pollution tarbiyah. Kita ingat air pollution. No, dalam tubuh kita penuh dengan virus. Siapa nak repair tubuh kita ni? Kita sendiri. Saya sendiri bertanggungjawab tentang anggota-anggota yang Tuhan bagi kepada kita ini. Itu sebagai syarat untuk kita maju setapak ke depan. Tajuk saya pada pagi ini ialah, sedar tak sedar,
Pentingnya panggilan agung, yang maha agung, seruan yang maha agung. Kita tak kisah, Al-Quran keseluruhan tak kisah, tak peduli. Macam mana nak tahu ada ayat panggilan, ayat seruan, ayat suruhan, ayat larangan, ayat cerita, ayat memujuk, ayat menakutkan. Semua itu konten Quran. Jadi kalau kita setakat kita kata solatlah buat fardu, tak cukup. Satu-satu, the whole civilization, sejarah dunia, humanities daripada Adam sampai kiamat, satu-satunya kalam Allah yang ada hari ini, sebab itu diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi, penghulu segala rasul, penghulu sekalian makhluk. Nabi Sulaiman, dia raja kepada seluruh makhluk, bukan saja manusia. Nabi Muhammad, penghulu segala nabi dan rasul, penghulu kepada semua manusia, dan dia akan memberi syafaat kepada umat manusia di hari akhirat nanti. Kita umat Nabi Muhammad lagilah berhak untuk mendapat syafaat itu, dengan syarat kita menjaga message kitab Allah SWT ini, namanya Al-Quran. So cover to cover, Al-Quran itu disebutkan, definisi dia adalah from cover to cover, sambil cetak. Kalau dulu dah ada sahabat-sahabat, kita tak ada. Kita ada bercetak, yang hafal berapa orang saja, 30 juzuk dan dunia ini. Betullah kan program menghafazkan generasi muda, macam dia prestis, semua kanak-kanak dihafalkan Quran. Di Malaysia pun banyak tahfiz-tahfiz Quran. Supaya Quran ini, katalah semua Quran dibakar, tapi dalam jiwa tetap ada Al-Quran dihafaz, dijaga. Ya, sekarang step nombor dua, tuan dan puan. Kalaulah kita ambil average, kita selalu berdoa minta kita nak lulus periksa, nak jadi kaya, nak comel, nak sihat, nak sembuh penyakit. Kalau berperang supaya jadi aman damai, tak berperang. Dan semua keadaan, nak naik pangkat, nak dapat kerja, semua doa. Ya Allah, doa. Bahkan kita panggil ke imam pada sembahyang hajat. Tak, dalam banyak keadaan. Soalan sekarang. Kita rasa tak satu masa rasa malu pada Allah Ta'ala? Ya Allah, banyak dah aku beri pada kau, wahai Abdul Rahman, yang kau tak minta pun aku bagi. Saya boleh bercakap ini, yang Tuhan bagi tak minta pun. Sehat, waras, sempurna anggota, bahasa yang betul, ada keluarga di rumah tak perlu fikir rosing. Setengah orang sebatang kara, aksiden habis mati tinggal seorang kalau masih hidup. Macam-macam, ada cacat, ada kronik. Kita alhamdulillah, kita tak pernah berdoa. Semua tu Allah bagi, sebab makhluk Allah Ta'ala, Allah dah jamin beri rezeki. Kita dah sibuk dengan kerja Tuhan, Tuhan yang beri rezeki, kita dah sibuk dengan kerja dia. Kerja kamu sebagai hamba Allah itu apa? Aku tidak minta padamu rezeki, sebab aku dah jamin semua makhluk aku cipta, aku jamin makanan untuk dia. Cacing, ulat dalam batu, Masya Allah, laut itu lebih banyak daripada bumi kan, tanah. Dalam itu makhluk berbagai-bagai, Allah jaga semua. Itu belum lagi di langit, Allah jaga semua. Jadi sekarang ini kita dah berdoa, berdoa, minta-minta. Saya fikir tadi saya banyak kali macam pergi ya Allah, sujud, minta doa. Kadang terfikir, ya Allah, tak malu ke duk minta selah. Jangan. Allah memberi apa yang hamba-Nya. Wa yujibul muttarra idza da'ahu. Allah memberi, mengkabulkan doa orang yang terpaksa. Itu disebut, tak kira dia orang Islam atau tidak Islam,
beriman atau tidak, sebab makhluk Allah Ta'ala. Itu statement dalam Al-Quran. Yujibul muttarra idza da'a. Allah menyahut doa orang yang terpaksa dalam keadaan keterpaksaan, susah. Apabila dia berdoa kepada Allah, oh my God, dia tahu dia tak pernah sembahyang, tidak muslim pun kan. Tapi dia dalam kesusahan di tengah laut, kapal hampir tenggelam. Nah, itu dicerita dalam Al-Quran. Jadi sekarang kita tahu tak dalam Al-Quran ini ada panggilan Allah. Allah bukan saja suruh solat, suruh berpuasa, buat haji dan larang benda-benda yang haram. Jangan menghampiri zina, jangan mensyirikkan Allah Ta'ala, jangan membunuh. Allah menggunakan berbagai-bagai cara untuk menyampaikan dakwah ini kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW tadi. Berbagai-bagai cara. Dia cerita azab neraka, dia cerita kegembiraan dalam syurga, dia ceritakan kehebatan Allah SWT yang menciptakan alam ini semua untuk manusia. Cerita kisah-kisah lampau umat-umat terdahulu yang dibinasakan kerana kemungkaran, keingkaran mereka kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Semua diceritakan. Kenapa? Itulah bahan-bahan tarbiyah. Allah SWT mendidik umat manusia, umat Nabi Muhammad ini, ataupun umat selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad bukan sahaja orang Arab, Quraisy. Semua manusia ini umat Muhammad. Potensi untuk menjadi umat Muhammad yang sebenarnya. Sebab itu disebut dalam hadis. Semua manusia, tanpa kecuali, akan masuk surga. Apalagi kita nak. Rasulullah kata begitu, sebab itulah Allah sebut pada semua manusia. Dia jadikan manusia dengan syarat-syarat yang cukup untuk menjadi seorang manusia yang waras, yang menjalankan tugas-tugas khalifah di bumi ini. Maka semua layak untuk masuk syurga. Jangan bimbang. Allah dah jamin itu. Dijadikan syurga dah ada dah. Untuk semua manusia, 7 bilion ini semua boleh masuk syurga. Tidak kata orang Arab saja boleh masuk, atau sahabat Nabi saja boleh masuk. Dan semua manusia. Apakah ayat setakat itu berhenti situ? Illa man aba. Kecuali orang yang enggan, yang dia sendiri tidak mahu masuk syurga. Maka ditanya Rasulullah SAW, siapakah yang tak nak masuk syurga itu? Siapakah Rasulullah yang tak nak masuk syurga? Orang yang menolak Al-Quran, hadis, menolak percaya pada hari akhirat, menolak kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tak masuk golongan tu, semua akan ke syurga. Iaitu orang beriman masuk syurga semua. Orang Islam masuk syurga semua. Cuma ada yang direct ataupun tidak direct. Itu saja persoalannya. Jadi kalaulah kita yang tuan perempuan orang beriman, maka Allah SWT telah memanggil kita. Ini untuk hari ini ya. InsyaAllah kita akan teruskan belajar lagi bahasa Al-Quran hari ini. Kita baca Al-Quran lepas surah Al-Fatihah sampai akhir, ada tak kita kenal tanda-tanda sebagaimana kita kenal tanda tajwid? Kita belajar tajwid, kebanyakan orang kita daripada kecil lagi dah belajar Al-Quran. Baca nak berhenti kat mana, sebab apa kalau salah baca berubah makna. Tempat berhenti, wakaf ibtidak, berhenti mana nak mula kat mana. Ada tempat larangan, ada tempat harus, ada tempat wajib berhenti. Ada tanda-tanda tajwid kan. Begitu juga Quran ini bukan sahaja tajwid, satu aspek sahaja itu. Baca dengan betul. Lebih daripada itu, memahami apa yang dibaca itu. Apa maksud?
Bagi kita orang bukan Arab nak belajar lah. Saya alhamdulillah belajar agama daripada sekolah rendah. Dan ramai juga anak-anak kita yang belajar agama daripada kecil. Tapi kita sejarah berbeza. Ada berpendidikan bahasa Inggeris, berpendidikan bahasa kemasaan, mengenali agama mungkin sedikit-sedikit sahaja. Tapi tidak menghalang kita mempelajari secara mode yang kedua, yang informal. Kita belajar kurikulum rasmi, kurikulum yang tidak rasmi, terbuka. Banyak sana peluang-peluang untuk mempelajari agama Islam. Jadi sekarang ini, step yang kedua ialah saya nak tunjukkan kita dah berdoa kepada Allah SWT. Kita tanya diri kita, dalam Al-Quran ini aku dah panggil kamu lama dah. Dah panggil ni, kata Ahmad, Yusuf, Ali, Fatimah, Zainab. Bahkan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wahai perempuan-perempuan isteri Rasulullah SAW. Allah menyebut itu, wahai isteri-isteri Nabi Muhammad SAW. Ya Nisa'an Nabi. Itu khusus untuk isteri-isteri Rasulullah. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhar Rasul. Ya Bani Israel. Ya, itu maksudnya, itulah ayat seruan, panggilan. Jadi kalau kita kata bahasa kita, bahasa manusia, cikgu panggil murid dia, Ali, mari sini kita. Boleh tak Ali buat tak tahu? Tak boleh. Cikgu panggil murid dia, mesti ada sesuatu, sebab ada nak bagi ilmu baru ataupun memperbaiki kesilapan, memberi pengajaran, memberi cerita apa yang guru nak bagi, mesti ada sesuatu. Begitu ayah dan mak. Mak, mari sini kejap, mak. Timah, mari sini. Dah biasa. Boleh tak kita tak pedulikan panggilan itu? Bahkan dengan ibu bapa, kita tak, itu pun dah sederhaka pada ibu bapa. Apatah lagi mak bapa panggil, mak, marilah mak, ayah sakit ni, mak sakit ni, baliklah kampung, contohlah. Kita ambil berat pada benda-benda ini dan kehidupan seharian. Tapi kita tak praktiskan kita dengan Allah SWT. Itu soalan. Jadi sekarang ni, kalau pernah dengar atau belum, saya nak mengajak tuan puan ambil selangkah lebih maju, iaitu mengenali tempat-tempat di mana seruan Allah kepada kita secara khusus. Ada Allah sebut, wahai bukit, ya jibal, wahai api yang membakar Nabi Ibrahim itu, ya narukuni bardan salaman, wahai api, jadilah sejuk dan aman damai kepada Ibrahim ini, maka api tak membakar. Wahai bumi, wahai langit, kita tahu kira itu tidak bertujuan pada kita. Sangat ada ayat yang menuju kepada kita. Sebab apabila Allah panggil itu, ini salah satu cara Allah nak mendidik manusia. Dipanggil dalam bahasa Arab, at-targhib wa tarhib. Targhib menggembirakan, cerita tentang nikmat di dalam syurga. Tarhib menakut-nakutkan. Inzar, mubashir, munzir. Mubashir memberi khabar gembira, itu sifat Nabi Muhammad. Munzir memberi khabar yang menakutkan. Dua sifat. Begitu Al-Quran, khabar gembira, khabar yang menakutkan. Sebab ada orang dia akan jadi baik lembut hati dengan berita-berita gembira. Ada orang akan menjadi baik setelah mendengar benda-benda yang menakutkan. Jadi ayat seruan yang mula-mula boleh kita jumpa dalam surah Al-Baqarah. Ini ayat tuan-tuan boleh tengok tafsir ini sebagai bahan perbincangan hari ini. 1:30 dah, 5 minit lagi nak baca ayat kan. Ayat yang saya baca, yang saya pilih, ayat pertama seruan Allah SWT kepada manusia. Dan Allah membincangkan ayat ini
ayat nombor 21 hingga 22. Ini seruan pertama dalam Quran Karim. Seruan. Jadi tajuk saya insya-Allah dalam masa setahun ini, kalau panjang umur sampai Disember habis term masjid, pengurusan masjid, saya akan penuhkan pembincangan tema-tema, topik-topik berkaitan dengan ayat seruan. Allah panggil. Dua tanda yang kita perlu fokus dalam kaji melihat seruan Allah kepada kita. Nombor satu, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Wahai manusia, sebab kita manusia. Ayat 21. Setelah Allah bincangkan golongan mukmin, saya dah syarah sebelum ini, golongan kafir dan golongan munafikin. Semua cerita tentang tiga golongan manusia ini pada permulaan surah Al-Baqarah. Sampai pada ayat 21-22, Allah sebut, wahai semua manusia, kembali pada asal. Tak kira lah kamu ambil stand lawan Allah, kamu nak tipu Allah, munafik, di luar zahir Islam, di dalam kufur, atau kamu telah menerima iman, beriman kepada Rasulullah dan hari akhirat dalam Quran ini. Tak kira kamu siapa. Ya ayuhan nas, Allah ajak semua manusia. Seperti saya sebut tadi, tugas Nabi dan Rasul mengajak manusia kepada menyembah Allah. Itu ayat ini. Ayat ini menunjukkan tugas Rasul, Nabi-Nabi dahulu disambung oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu ayat Al-Quran ini sebut, wahai semua manusia. Ada nama empat lagi, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, Kristian dan Yahudi, yang pernah kamu terima kitab masa Nabi Musa ambil, ta'alau ila kalimatin sawa. Mari datang beriman kepada kitab Al-Quran yang terakhir ini, version wahyu terakhir daripada Allah kepada manusia. Jadi di sini ayat, ya ayuhan nas. Kenapa di dalam ayat seruan ini penting? Sebab daripada seruan inilah punca-punca ilmu fiqh, ilmu usulul fiqh, suruh dan larang. Kita nak cari ayat dalam Quran, kalau tak belajar saraf, morfologi, yang ini verb, yang ini noun. Verb tu pula, dia kata ini telah past tense, present tense, ayat suruhan, ayat larangan, payah nak kenal, jadi kena belajar kan. Tapi satu keyword sekarang, station yang perlu kita tahu sebagai kita ke orang biasa dan boleh mempelajari secara mendalam, iaitu ayat seruan. Cari ayat seruan, so you focus, ulang banyak kali. Wahai manusia, mana mesti ada sesuatu yang besar. Kita kena sedar, Allah panggil kamu 1400 tahun dahulu. Allah panggil Nabi Muhammad, Allah panggil sahabat-sahabat, Allah panggil ulama, Allah panggil semua manusia. Jadi kenapa Allah panggil manusia, tidak panggil wahai yang beriman? Sebab tiga golongan tadi sudah dibincangkan sebelumnya. Maka ayat yang sesuai, wahai manusia. Walaupun dalam tafsir menyebutkan ayat ini ditujukan kepada orang kafir di Mekah, tapi ditafsirkan oleh ulama maksud u'budu rabbakum. Itu ayat suruhan ini. Selepas dia seru, wahai manusia semua, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu, wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan menciptakan orang sebelum ini, sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita nak tadabbur, mengkaji, melihat satu, kita rasa tak ayat itu seru menuju, dituju pada kita? Kalau dia ada bimbingan daripada guru-guru, kita tak rasa. Itu apatah lagi saya sebut tadi, kita berdoa pun tak sedar kita berdoa. Apatah nak sedar bahawa kita ayat ini duk panggil kamu. Kenapa tak? Ayat ini mengajak kepada semua manusia beribadah kepada Allah. Maksud di sini, sekiranya orang ingkar wujud Allah Ta'ala, ada kalangan orang kafir tak menerima ada Allah SWT, dia terima Allah tapi tak nak beriman dengan Allah dan hari akhirat dan Nabi Muhammad. Maka ini orang ingkar nama dia, maka dia itu
diajak beriman dengan Allah. Walaupun perkataan sembahlah Allah, maksud dia berimanlah kepada Allah. Itu tafsir ayat. Itu kena belajar. Tak boleh terjemah secara literal. Kita buat ambil Quran terjemah Melayu. Wahai manusia, sembahlah Allah. Apa benda dah? Macam mana nak sembah dia tapi? Apakah ayat ini tak relevan dengan orang kafir? Apakah ayat ini tak relevan dengan orang munafik? Tak, semua relevan pada semua manusia. Tapi maksud orang kafir ialah, marilah beriman dengan Allah Ta'ala. Bagi orang syirik pada Allah Ta'ala pula, syirik maksudnya percaya pada Allah dan sekutu dengan Allah Ta'ala, dengan makhluk ini. Dan konteks itu orang syirik, tauhidkan Allah. Wahai manusia yang syirik, esakan Allah yang kamu kata Trinity ke, atau ada sebuah pokok ke, patung ke, esakan Allah yang Maha Satu. Mana obudu? Semua Allah maksudnya, tauhidkan Allah, esakan Allah. Kalau orang kafir yang tak terima Allah dan Rasul tadi, berimanlah dengan Allah. Bagi orang musyrik, esakan Allah. Bagi yang telah beriman, ayat ini tak relevan juga dengan orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, maksud di situ, taatlah kepada Allah. Jadi tiga makna itu bagi perkataan ibadah. Itu bahasa Al-Quran. Sembahlah Allah, maksud di situ, berimanlah kepada Allah, tauhidkan Allah, taatlah kepada Allah. Tiga gulungan berlainan. Allah beriman, taat. Orang musyrik, esakan Allah. Orang kafir, berimanlah kepada Allah dan ajaran Allah SWT. Ini perlu kita faham. Jadi siapa nak beri faham itu? Kalau kita baca sendiri-sendiri, boleh kita akan cari yang station. Okey, balik assignment kita sekarang, sebelum bulan depan, saya akan sambung lagi ayat yang lain. Ada satu buku research khusus untuk ayat-ayat panggilan Allah SWT. Jadi, masa dah lebih, minta maaf lah. Jadi kita setakat ini dulu sebagai apanya introduction kepada ayat-ayat seruan. InsyaAllah tuan-tuan boleh cuba selidik dan baca ayat seruan. Kita kena rasa ayat itu dituju kepada kita. Hak direct, ya ayuhalladzina amanu. Itu kita akan jumpa ayat lain. Wahai orang-orang yang beriman. Khusus lagi perlu kita fokus ayat ini dituju kepada setiap orang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna, waffiqna fi umuri din, wazidna 'ilma ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Tabarak